Personel Binmas Noken bersama Satgas Preventif Ops Damai Kartens laksanakan program SIIPAR dengan belajar membaca dan menulis huruf abjad bagi anak-anak Kampung Parema, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Korwil Binmas Noken Jayawijaya Ibtu Made Sujana, AMD, PD, di mana dirinya mengatakan kehadiran personel Satgas Preventif Ops Damai Kartens memberikan warna serta semangat baru bagi anak-anak Kampung Parema. Kehadiran personel Satgas Preventif ini memberikan semangat baru kepada anak-anak di mana sebagian dari mereka memiliki cita-cita menjadi anggota Polri. Implementasi program SIIPAR akan terus digencarkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua di mana sebagian anak-anak di kampung masih belum bisa membaca maupun menulis. Kehadiran Polri dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan tentunya disambut baik oleh mayorita masyarakat yang ada, karena dengan memberikan warna baru kepada anak-anak akan meningkatkan semangat mereka dalam mengemban ilmu pendidikan.